Hey, what's up guys? Welcome to my new video. So, recently aku baru beli iPhone 6s Plus Space Grey beberapa minggu lepas. Dan aku ada beberapa isu tentang iPhone 6s Plus tu. Aku ada 4 masalah dengan iPhone 6s Plus tu. Pertama, notification. Biasanya notification korang dapat dalam notification drawer, slide ke bawah untuk tengok notification yang korang dapat kan. So, itu tak ada masalah terima notification. Yang ada masalah bila nak buang notification tu. Contoh aku tunjuk yang ni. So, korang tengok, aku dah tekan banyak kali X pangkah tu, X dan clear, tapi dia still tak keluar, tak hilang. So, aku tak tahu aku seorang je yang ada masalah ni ataupun korang pun ada masalah juga yang pakai iPhone 6s Plus ataupun version iOS terbaru. Dan aku tak boleh buang notification ni. Aku like ke, aku tekan ke, memang tak hilang langsung. Yang kedua, widget dia tak logik langsung. Widget untuk iPhone ni macam tak menyelah sangat. Dan iPhone tak ada cakap yang dia bagi widget ni untuk orang lagi senang guna. Sebab nak guna pun memang susah. Kau kena slide bawah, kau kena slide ke kanan. Dan tak semua app support widget ni. Seperti aku, aku just guna widget untuk waktu solat je. Yang lain macam tak kena. Pendek kata, better kau pergi terus dekat apps daripada kau pergi dekat widget. Widget iPhone lah maksud aku. Ketiga, yang ni masalah. Nak fully charge iPhone 6s Plus ni ambil masa 3 jam. Biasa aku charge iPhone 6 aku dulu dalam 1 jam lebih. Yang ni 3 jam. Lama gila, aku tak pernah duduk satu tempat lebih daripada 3 jam. Kecuali kerja. Tapi takkan kau charge phone dekat kerja kan? Kau kadang-kadang kau nak pergi mana-mana kan? Unless kau tidur. Aku biasa charge phone aku ni masa tidur je. Tapi biasa sebelum aku tidur tu, bateri tu dah nak habis dah. Katil aku tak dekat dengan plug ataupun charger. Yang keempat, 3D Touch ni tak ada function sangat. Aku rasa 3D Touch ni pada mula-mula dia orang perkenalkan nampak macam cool gila. Tapi sekarang bila dah guna, rasa macam useless je benda tu. 3D Touch untuk iOS 9 ni macam limit sangat. Tak semua benda kau boleh buat. Kalau Twitter pun just new tweet. Tapi still kau orang kena masuk dalam Twitter untuk post tweet tu. Dan tak banyak apps yang ada support 3D Touch ni. So itu saja aku nak bercakap tentang kekurangan iPhone 6s Plus sekarang. iPhone 7 dah lama nak keluar, dalam 3 bulan lagi. So be patient. iOS 10 dah keluar. Bukan maksud aku, dah announce. Feature-feature dia pun macam bagus. So aku akan cakap in my next video. Dan tunggu untuk video seterusnya. So thanks guys.